Selamat kembali ke channel Traction Drive. Hari ni kita nak sembang pasal 5 kereta paling lama dijual dalam pasaran. Yang pertama, Lada Niva daripada Rusia. Lada Niva ni dikeluarkan mula-mula pada tahun 1977. Dah 43 tahun dah. Sampai tahun 2020 ni masih lagi dikeluarkan dengan rupa bentuk yang sama. Mana kata rupa dia tak ada beza benar lah. Dia sekadar facelift sikit-sikit tu. Tapi asas dia masih kereta yang sama, 43 tahun yang lepas. Terjadinya Lada Niva ni adalah disebabkan kerajaan Soviet Union pada tahun 1970-an tu. Dia meminta Lada atau VAZ, pembuat kereta Lada ni lah, untuk kereta rakyat yang berada di perkampungan. Mana pokobun kan, petonak, pengembala kambing, apa-apa kerja kampung lah. Jadi kerajaan Soviet minta Lada buatkan satu kereta untuk diorang. Memudahkan orang kampung lah. Senang cerita kan. Kereta pun kos tak tinggi, murah, boleh dibeli. Bukan kereta bangsawan. Jadi inilah kereta dia. Dan sampai sekarang masih ada lagi kereta ni dibuat. Yang makna kata tak berhenti lagi. Dan masih tak ada tanda-tanda nak berhenti. Makna kata orang Rusia ni memang suka lah. Untuk pasaran Rusia, dia dikenali sebagai VAZ 2121. Dan tak pastilah nak sebut dia macam mana, VAZ ke, VAZ ke. Tapi itulah yang dekat Rusia. Kereta ni sebenarnya diimport satu dunia masa dia awal-awal keluar kemarin. Sampai kat Malaysia pun ada. Dan pernah tengok sendiri Lada Niva ni kat Malaysia. Tapi spare part dia pisang lah. Memang mana kau nak cari kan. Engine dia paling common pun engine Citroen. Kalau dah engine Citroen, Tiara, peraton Tiara pun orang dah tak mampu nak bolok. Ini kan lagi kereta ni. Dia ada beberapa pilihan engine. Antara pilihan engine dia adalah engine diesel dan engine petrol. Engine petrol kebanyakan engine Rusia buat sendiri. Tapi yang engine diesel tu adalah engine Citroen. Jadi untuk membolok kereta ni kat Malaysia memang payah lah sebenarnya kan. Kalau kau toga, boleh lah. Banyak duit boleh lah. Spare part nak kena cari kat Rusia tu. Jauh baik Rusia. Baik kau duduk sana lah kan kalau nak bolo gitu ni lah. Senang. Sana bersepah sebab tu sampai tahun ni, 2020 ni masih lagi dibuat. Tak berhenti-berhenti. Entah bila nak berhenti, tak pasti. Tak ada lagi dalam cerita tu bila nak dibuntikan tu. Lada Niva ni juga menjadi kegemaran untuk penggemar-penggemar off-road. Mana kata kereta ni memang lasak lah untuk kegunaan off-road. Walaupun features dia tak banyak, teknologi dia tak banyak. Sebab dia macam kereta yang memang raw untuk kereta sukan off-road ni. Dia macam yang seterusnya, Citroen 2CV. Kereta ni dibuat pasca Perang Dunia Kedua. Bermula daripada tahun 1948 sampailah tahun 1990. Sepanjang 42 tahun. Kurang sikit daripada Lada Niva tadi. Lada Niva masih dibuat dah 43 tahun. Tapi Citroen 2CV ni 42 tahun. Kereta buatan Perancis ni juga mempunyai objektif, misi dan visi yang sama dengan Lada Niva, iaitu untuk membantu para-para pokobun, pentonak binatang, binatang nakan lah, bukan pentonak ular ke apa tu kan. Untuk membantu diorang ni yang pada ketika itu masih lain menggunakan lombu, kuda sebagai satu medium pergerakan, medium transport diorang lah. Jadi Citroen buat kereta ni untuk membantu diorang maju sikit, naik kereta laju sikit. Tak ada kuda berak merata-rata kan. Kereta mana boleh berak merata-rata, kereta kondisi minyak kan.
Jadi bila wujudnya Citroen TCV ni, pergerakan dia lebih efisien lah untuk orang kampung. Ha, tak ada lah lombap kan, naik lombu, tak bila nak sampai kan. Citroen TCV ni mempunyai sejarah yang amat panjang lah. Yalah, kebayangkan lah 42 tahun tu, dari pasca Perang Dunia Kedua sehinggalah tahun 1990. Kereta ni masa dia baru keluar main, mula-mula keluar tu, enjin dia enjin air-cool, sama macam Beetle lah dia punya konsep. Dan hanya kuasa kuda dia sebanyak 9 tu. 9 dia baik untuk kereta. Memang kalau kau nak cerita 0 sampai 100 km per jam tu, hari ni sampai besok sampai minggu depan pun takkan sampai 100 km per jam, sebab maksimum speed dia hanyalah 64 km sejam. Jadi jangan kira lah 0 ke 100 km sejam tu berapa saat, sebab dia dikira dengan tahun. Tapi apapun, kereta ni mencapai objektif, dan Citroen sendiri pun tak sangka kereta ni boleh dikeluarkan sepanjang 42 tahun. Maknanya kata kereta ni laku lah dan dapat membantu rakyat-rakyat Mannheim untuk berkereta, untuk memudahkan pergerakan dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Walaupun tak laju, tapi okey lah kan untuk orang kampung. Janji sampai. Bukan kau nak berlumba kan, kau nak lumba boleh lah kereta lain. Kereta ni untuk memudahkan pergerakan. Yang satu race pula, kereta daripada India, Hindustan Ambassador. Ambassador. Sobot tu biar Mak Saleh sikit. Ambassador. Ambassador. Bukan Abang Sado, tapi Ambassador. Kereta ni pun dibuat dengan sangat lama, daripada 1958 sampailah tahun 2017. Sepanjang 49 tahun, hampir separuh abad. Kira kurang satu tahun lagi nak sampai separuh abad tu. Kereta ni memang sangat dekat dengan masyarakat India, masyarakat negara India lah, bukan masyarakat India Malaysia. Tapi masyarakat negara India, ibaratnya satu kereta yang kereta rasmi untuk negara India. Kira macam ikon lah, macam tu senang cerita kan. Tak apa, sembang panjang. Hindustan Ambassador ni diasaskan daripada model Morris Oxford. Dia kiranya rebash lah. Kemudian Morris pun menjual hak cipta kepada syarikat Hindustan. Lalu syarikat ni buatlah Hindustan Ambassador ni. Dijual lah segala alat untuk membuat kereta yang sama ni. Jadi sepanjang pengeluaran Hindustan Ambassador ni, macam-macam upgrade lah yang telah dilakukan dari masa ke semasa. Walaupun rupa dia pada daripada tahun 1958 sampailah yang latest 2017 tu, lebih kurang tu. Kereta ni juga diberikan gelaran, kalau dalam bahasa Inggeris diberikan gelaran King of Indian Road, yang bermaksud Raja Jalan India. Makna roket India tu, kereta ni saja yang memenuhi ruang-ruang jalan raya diorang. Ibarat Myvi lah kalau kat Malaysia ni kan, Myvi yang paling banyak. Roket India, Hindustan Ambassador ni lah yang paling banyak. Yalah, kau tengok lah tahun dia dibuat 1958 sampailah tahun 2017 dijual. Lepas dia tak ada jual lah. Kereta yang dah 65 tahun pula, Volkswagen Beetle. Original Beetle bukan Beetle yang baru tu. Ni Beetle yang first generation. Dia cuma facelift tu. Ada beberapa kali facelift lah sepanjang pengeluaran tu, sepanjang 65 tahun tu. Kau bayang lah, lama tak lama, daripada 1938 sampailah tahun 2003, sebelum digantikan pula dengan Volkswagen New Beetle yang dah enjin ke depan,
enjin pun dah tak air cool lagi, dah pakai enjin water cool, pakai radiator. Volkswagen Beetle ni juga turut mempunyai matlamat dan objektif yang sama dengan Lada Niva dan Citroen 2CV tadi. Dia adalah kereta rakyat. Yang mana siapa yang mencetuskan Volkswagen Beetle ni adalah Ferdinand Porsche, yang turut sama membuat kereta Porsche, kereta mewah lah. Tapi Beetle ni adalah permintaan kerajaan Nazi masa tu, kerajaan Jerman lah. Nazi kan dan kojam pula bunyi dia kan. Kerajaan Jerman masa tu meminta Ferdinand Porsche mengeluarkan kereta-kereta rakyat. Masa tu dia punya kepala adalah Adolf Hitler. Kereta kumbang ni pun adalah kereta yang amat popular, bukan saja di seluruh dunia tapi di Malaysia turut merasai impak populariti dia ni lah. Dia adalah kereta pilihan rakyat marhain pada ketika itu. Maknanya kata siapa yang baru nak ada kereta, yang tak mampu nak beli kereta mahal-mahal tu kan, ini adalah pilihan utama. Pasal kereta ni murah masa tu. Tapi hari ni kalau kau nak beli kereta ni, kau kena jadi seorang bangsawan, seorang kaya, seorang yang banyak duit. Kalau tak, kau beli kereta ni confirm sadai bawah pokok. Pasal eh, barang dia makin lama makin mahal wei. Kalau kau bagi kat Dan lah, kalau free pun belum tentu Dan boleh bolo wei. Memang mahal. Makin lama makin tak boleh dengar lah. Walaupun asalnya kereta rakyat marhain. Dan yang terakhir, kereta paling lama bhai. Ini dah usia moyang lah. Morgan 4/4 atau 4/4. Kereta buatan British ni mula dikeluarkan pada tahun 1936. Iaitu 84 tahun yang lepas. Lama bhai, 84 tahun yang lepas. Dan yakin ramai penonton yang tengok video ni tak sampai separuh pun daripada umur usia kereta ni dijual. Gila lama bhai, 84 tahun. Orang-orang yang hidup yang first-first keluarkan pun ramai yang dah mati dan meninggal dunia. Kan? Confirm lah 84 tahun tu. Kan usia umat Nabi Muhammad 60 tahun, 60 lebih je. Kan? Kalau dah lebih tu kira bonus. Jadi sepanjang 84 tahun pengeluaran tu, dah macam-macam perkara lah yang diubah, penambah baikkan daripada segi safety. Kemudian ada facelift untuk meningkatkan aerodinamik. Enjin pun ditukar lah. Dia takkan nak guna enjin yang tahun 1936 tu, pasal barang-barang dah confirm lagi payah kan. Lepas tu efisiensi tu dah tak ada, dah kurang nak banding dengan enjin-enjin baru. Jadi pihak Morgan telah menggunakan enjin-enjin lain daripada pembekal enjin yang berlainan untuk dari masa ke semasa lah. Maksudnya kata ikut tahun pembekal enjin ni, kemudian tahun depan pula pembekal enjin lain. Contoh macam itulah. Dalam senarai ni hanya kereta ni lah yang mempunyai objektif yang berbeza dengan kereta-kereta yang lain. Objektif kereta ni adalah kereta sports car untuk golongan-golongan bangsawan yang mana nak sports car yang berpatutan, affordable, yang mampu milik. Morgan adalah pilihan yang terbaik daripada tahun first pengeluaran tu lah sampai lah tahun 2020 ni. Kereta-kereta dari syarikat Morgan ni juga adalah kereta buatan tangan. Jadi itulah special yang buatan tangan ni. Mana kata mahal sikit lah daripada yang kilang mesin buat. Bila buatan tangan ni lebih detail. Tapi yang nak buat, nak jadi pembuat kereta tu, konolah anda, konolah bosoni.
Kan, kalau kau bangang-bangang tak dosa ni kan, dalam diri tak dosa ni, jangan minta kojol lah kan. Tak apa-apa buat kan, orang nak jual kereta ni, kau buat kereta dah cacat marba pula. Jadi yang nak buat kojol pun mestilah anda, sebab kereta handmade.